Di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril berwujud manusia. Sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril menyerupai sahabat bernama Dihya Al-Kalbi. Sebagian menyatakan mirip Urwah bin Mas'ud. Jadi kalau malaikat Jibril berwujud asli, manusia biasa tidak bisa melihat. Yang bisa melihat wujud asli malaikat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Malaikat Jibril datang menemui Rasul. Berkat adanya Rasulullah, seluruh sahabat bisa melihat malaikat Jibril dengan wujud sahabat Dihya Al-Kalbi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan selepas malaikat Jibril pergi, dan sahabat yang hadir tidak mengetahui bahwa itu malaikat Jibril karena berwujud manusia, berwujud Dihya Al-Kalbi. Lantas Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, atadri manis sa'il, wahai Umar, engkau tahu tidak siapa tadi yang bertanya? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasul wa a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, hadza Jibril, ini tadi Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi berkat Nabi, sahabat bisa melihat malaikat Jibril, bisa bergaul dengan malaikat Jibril, bisa mendengar suara malaikat Jibril. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani, dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, ada salah satu sahabat bernama Imran bin Husain, orang Basrah, Irak, sahabat Rasul. Imran bin Husain. Imran bin Husain ini mengalami penyakit yang kronis bertahun-tahun, bawasir, ambeien akut, sampai pernah beliau lumpuh tidur terbaring di atas kasurnya. Tapi kesabarannya ketika menjalani penyakit tidak pernah mengeluh. Kemudian kecintaannya kepada Nabi dan keberkahan Nabi Muhammad, Allah berikan keberkahan dan keramat padanya, bisa berjabat tangan dengan malaikat setiap hari, bersalaman dengan malaikat. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dinukilkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Ibnu Abbas pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud asli malaikat Jibril. Ketika Ibnu Abbas melihat wujud asli malaikat Jibril, saat itu juga matanya buta karena malaikat diciptakan dari cahaya, dan cahayanya bukan cahaya biasa, matanya buta. Itu menunjukkan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat malaikat dengan wujud asli, tidak bisa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim yang lahir pada tahun 691 Hijriah, beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad
Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebanyak 2 kali. Yang pertama tatkala wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Yang kedua Nabi melihat ketika inda Sidratil Muntaha, peristiwa Mi'raj. Di Sidratil Muntaha, di situ Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang disusun oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah, Al-Imam Ar-Razi menyatakan ayat tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Tapi kalau manusia biasa, mereka tidak akan mampu melihat malaikat. Kata malaikat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebanyak 67 kali. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'alal mala'ikah. Kami ajarkan kepada Adam seluruh nama, kemudian Nabi Adam presentasikan di hadapan seluruh malaikat, 'alal mala'ikah. Di surat Ali Imran juga disebutkan lafaz malaikat. Jadi malaikat itu bentuk jamak, bentuk mufradnya malakun, bentuk jamaknya malaikat atau malaik. Di surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat-malaikat itu memanggil Nabi Zakaria. Pada waktu itu Nabi Zakaria sedang berdiri melaksanakan sholat di tempat sholatnya, fil mihrab. Di ayat yang lainnya juga Allah sebutkan malaikat. Di surat Ali Imran juga, la wa la ya'murukum an tattakhidhu al malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidak pantas kau memerintahkan, atau dia memerintahkan kepada kalian, tidak pantas dia memerintahkan kepada kalian menjadikan malaikat-malaikat itu dan para nabi-nabi itu sebagai Tuhan. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, ada kaum yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan, dan juga ada kaum yang menjadikan sebagian para nabi sebagai Tuhan. Al-Imam Al-Baghawi yang dilahirkan tahun 433 Hijriah, wafat pada tahun 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau menyatakan kaum Sabi'in dan kaum musyrik Quraisy, mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullahi, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Kayaknya sering dilukis malaikat itu perempuan, angel kalau bahasa Inggris, karena dia perempuan menurut pemahaman menyimpang dari kaum Sabi'in dan juga orang-orang musyrik. Sebagian kaum menjadikan para nabi sebagai Tuhan, kaum Yahudi. Galat al-Yahud Uzair ibn Allah, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Wa galat Nasara Isa ibn Allah,
Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Nah, itu makna penafsiran firman tersebut yang mengatakan janganlah dia memerintahkan kepada kalian menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Nah, malaikat yang wajib untuk kita kenali dan kita hafal nama-namanya itu ada 10 malaikat. Dan malaikat ini terlahir tanpa ada proses daripada reproduksi. Mereka diciptakan tanpa ada ayah dan ibu. Wal malakul ladzi bila abi wa um la akla la syurba wala nauma lahum tafsilu asli minhum Jibril Mikail Israfil Izrail munkar nakir rakib wa ati wa kadza Malik wa Ridwan. Jadi malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. La akla, tidak makan. La syurba, tidak minum. Wala nauma lahum, dan tidak tidur. Tafsil, rincian mereka ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat. Al-Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari mengatakan, nama asli malaikat Jibril itu Abdul Jabbar. Jibril julukan dari malaikat tersebut. Kemudian malaikat Jibril memiliki tugas membawa wahyu. Semua para nabi sudah pernah bertemu dengan malaikat Jibril karena tugasnya membawa wahyu. Malaikat kedua disebutkan adalah malaikat Israfil. Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Yang ketiga, Mikail. Mikail ini mengurus rizki dan menurunkan hujan. Mikail. Yang keempat, Izrail. Izrail ini malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada Munkar Nakir, malaikat yang ditugaskan memberikan pertanyaan di dalam kubur. Kemudian kedelapan, Rakib Atid. Ya, ketujuh, kedelapan, Rakib Atid, yang mencatat amal baik dan buruk. Kemudian ada Malik, penjaga pintu neraka. Ridwan, penjaga pintu surga. Ini malaikat-malaikat yang namanya wajib untuk kita hafal, yaitu 10 malaikat.